Pengertian karya seni rupa tiga dimensi. Tentunya kamu sudah dapat membedakan karya seni rupa dua dimensi dengan karya seni rupa tiga dimensi, kan? Ya, unsur ruang merupakan salah satu ciri pembeda antara karya dua dimensi dengan tiga dimensi. Objek karya seni rupa dua dimensi hanya dapat dilihat dari satu sisi saja, tetapi karya tiga dimensi dapat dilihat lebih dari dua sisi. Seperti juga karya seni rupa dua dimensi, berdasarkan fungsinya, karya seni rupa tiga dimensi dibedakan menjadi dua karya, yaitu seni rupa terapan atau free art, kemudian dua seni rupa murni atau pure art. Perbedaan fungsi ini pada dasarnya ditentukan oleh tujuan pembuatnya. Tema dan fungsi dalam karya seni rupa tiga dimensi. Tema merupakan sebuah gagasan ide pokok dalam sebuah karya seni. Tema merupakan persoalan utama yang diungkapkan oleh seniman. Tema tidak selalu tampak secara kasat mata atau eksplisit, tetapi lebih sering tersirat atau implisit. Sekarang fungsi, dari fungsinya ada 4 fungsi seni rupa tiga dimensi. Digunakan antara lain, 1. Nilai estetis, 2. Wujud ekspresi seniman, 3. Ritual keagamaan, 4. Media mengenang peristiwa tertentu. Sekarang nilai estetis karya seni rupa tiga dimensi. Nilai estetis pada sebuah karya seni rupa dapat bersifat 1. Objektif, yaitu nilai estetis bersifat objektif memandang keindahan sebuah karya seni rupa berada pada karya seni itu sendiri secara kasat mata. Keindahan sebuah karya seni rupa tersusun dari komposisi yang baik, perpaduan warna yang sesuai, penempatan objek yang membentuk kesatuan, dan menjadi selaras. Nilai estetis yang kedua yaitu subjektif. Nilai estetis yang bersifat subjektif yaitu keindahan tidak hanya pada unsur-unsur fisik yang diserap oleh mata secara visual, tetapi ditentukan oleh selera penikmat atau orang yang melihatnya. Selanjutnya, proses berkarya seni rupa tiga dimensi. Proses atau tahapan dalam berkarya ini berbeda-beda sesuai dengan karakteristik bahan, teknik, dan alat yang digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Tahapan dalam berkarya seni rupa tiga dimensi ini seperti juga karya seni rupa pada umumnya, dimulai dari adanya motivasi untuk berkarya. Tahapan berkarya tiga dimensi bisa dimulai dari sumber gagasan. Sumber gagasan bisa diambil dari pengalaman, mimpi, media massa, dan melihat teman dan lain-lain. Kemudian setelah sumber gagasan, kemudian muncullah sebuah ide atau gagasan sendiri. Dari sumber gagasan tadi, kemudian ide gagasan, kemudian munculkan sebuah wujud global atau sketsa karya itu sendiri. Dari wujud global, kemudian kita eksplor dari medium, teknik atau cara buatnya, alat dan bahan, serta objek. Proses kemudian munculkan sebuah karya yang baru.